Assalamualaikum. Tes suara saya bisa dengar nggak? Waalaikumsalam, bisa, Pak. Oke, baik. Ini mungkin beberapa masih ada yang mengurus KRS ya. Jadi hari ini kita pembahasan pendahuluan dulu untuk mengetahui apa saja atau cara dari ini apa dari ini mungkin beberapa masih ada. Pembahasan untuk studio PA3 ya. Saya akan Oke, baik. Ini ada, jadi di studio ini kita ada kelas A, kelas B ya. Jadi di kelas B ini ada saya dan Pak Rama sebagai dosen penampungnya. Nanti sifatnya Anda bisa asensi ke siapa saja, ya ke saya, Pak Rama, juga bisa ke dosen kelas A ya, jadi tidak terbatas kalau untuk diskusi atau kalau untuk pembahasan desain tugas nantinya. Bisa terlihat ya ini apa di gambar ya, di layar ya. Inti dari PA3 ini adalah masa banyak. Fungsinya tidak satu. Kalau kemarin rumah tinggal itu hanya satu untuk rumah saja. Apa? Rumah tinggal ya. Mungkin ada istirahatnya, ada kerjanya. Kalau sekarang ini sifatnya untuk publik. Itu bukan hanya untuk satu keluarga, tapi untuk banyak orang. Nanti ada fungsinya ada banyak macam ya, ada berbagai macam. Nanti dalam kuliah kita akan membahas tentang apa saja fungsi kegiatan tersebut. Jadi mulai dari Anda menyusun, biasanya kalau mau membuat rencana itu harus ada tornya dulu, waktu atau KAK ya, langkah acuan kerja. Jadi dasar Anda membuat atau desain itu berdasarkan suatu kebutuhan yang sudah dikenali. Jadi misalnya mau bikin puskesmas, bikin pesantren, Anda harus tahu dulu apa itu puskesmas, fungsi apa saja yang harus ada di dalam puskesmas, apa bedanya puskesmas tipe-tipenya, agar nanti tidak salah. Jadi program ruang atau KAK itu seperti daftar belanja. Jadi kalau Anda mau pasar misalnya, Anda sudah tahu mau beli apa saja. Supaya apa? Supaya nggak salah beli. Kalau Anda mau bikin pesantren misalnya, apa yang harus ada misalnya? Nanti kita akan belajar tentang tipologi ya. Tipologi itu apa saja yang seharusnya ada dalam suatu fungsi bangunan atau fungsi kegiatan. Kalau pesantren itu harus ada apa? Puskesmas harus ada apa? Dan hal yang paling membedakan antaranya itu adalah yang menjadi, kalau orang sekarang banyak bilangnya DNA ya, menjadi cirinya dari suatu fungsi tersebut.
memerlukan ruang, kebutuhan, standar-standar itu bisa dikatakan dari banyak sumber ya. Kita biasanya bersumber dari kalau misalnya standarnya sudah ada SFI, kita gunakan itu ya. Atau kalau nggak itu dari turunannya, dari PP, atas lagi kalau nggak ada PP, ada Perda, ada Undang-Undang misalnya. Kadang-kadang ada juga ada peraturan menteri ya, yang bisa Anda pakai sebagai acuan. Atau kalau tidak ada juga, Anda bisa mengambil ke standar yang sifatnya lebih global ya. Misalnya standar pakai data arsitek, itu kalau standar lokalnya nggak ada. Tapi kalau ada, standar lokal dulu yang digunakan. Standar yang lebih kuat dasar hukumnya. Kemudian, kalau juga nggak ada, Anda juga bisa belajar dari precedence ya. Dari berbagai hasil-hasil karya arsitek yang mengerjakan proyek serupa. Kemudian nanti kita akan bahas tentang perubahan masa ya, proporsi, skala, tema, kontras, strategisi, bagaimana Anda menyusun. Karena masa banyak itu salah satu permasalahannya adalah bagaimana menyusunnya dalam satu tapak yang ada. Apakah susunnya pakai tema-tema tertentu ya? Apakah bangunannya berulang tapi susunnya ditumpuk atau seperti apa? Kemudian yang penting juga adalah versi ruang ya, hubungan antar ruang, zoning, private, public. Karena ini bangunan umum, maka ada bangunan-bangunan, ada fungsi-fungsi yang dia hanya boleh untuk pegawainya saja, stafnya saja. Ada juga yang dia boleh untuk orang luar, untuk tamu. Nah, di sini juga nanti kita akan membahas tentang sistem konstruksinya ya. Bentuk apa yang Anda gunakan itu bagaimana cara dia bisa terbangun. Kalau dalam istilah itu keterbangunan ya. Jadi bukan hanya menggambar dalam sisi estetik, tapi dia juga harus bisa dibangun ya. Kalau enggak logika dasarnya itu masuk ya. Jadi jangan sampai bangunannya misalnya enggak ada tiang atau misalnya bintangnya terlalu lebar, terlalu panjang, kalau ini terlalu kecil, yang seperti itu mestinya sudah mulai masuk dalam desain ini. Mungkin dulu di PA1, PA2 nggak begitu di masyarakat, tapi PA3 ini sudah mulai harus masuk ke ini ya, ke perbangunannya. Estetik itu saja ya, bangunan tidak cuma sekedar bisa berdiri kokoh, juga harus mempercantik atau meningkatkan keindahan lingkungannya. Karena kita sekali lagi bicara, tidak bicara bangunan tunggal yang remote, yang berdiri sendiri, tapi bangunannya di kompleks, di kawasan yang sudah ada. Jadi bagaimana dia bisa beradaptasi, biar bagaimana dia bisa, blend ya, memperbaiki atau meningkatkan dan bukan jadi malah merusak ya. Kemudian desain dan presentasi rancangan, jadi bagaimana Anda mempresentasikan semua desain itu dalam satu penyajian dokumen yang lengkap. Karena ini kita bicaranya kawasan, bukan kawasan, kita bicaranya adalah bangunan dalam satu tapak yang lebih dari satu. Maka harus ada namanya potongan tapak. Potongan yang menggambarkan seluruh bangunan-bangunan yang ada di tapak tersebut. Ini menunjukkan antara bangunan, pekarangannya, jalan di luarnya, kemudian sampai jalan rayanya. Jalan masuk, jalan rayanya. Nah, ini ada aturan studio ya, jadi Anda boleh pakai komputer ya, bisa juga manual. Jadi mana yang menurut Anda paling nyaman ya?
Biasanya cari ide bisa pakai manual, begitu sudah tahu posisi dan mau gambar detailnya bisa pakai komputer. CNC dilakukan pada jam studio. Jam studio itu ya jam jam diadakan studio. Jadi kalau misalnya PA3 itu ya hari Selasa. Itu yang harus. Jadi paling enggak per minggu ada progres, ada asistensi. Tapi di luar itu juga ada boleh. Ya. Kalau misalnya ada dapat idenya di hari Jumat, ada mau asistensi hari Jumat, ya bisa saja. Tidak harus. Tapi minimal sekali sehari itu sudah harus. Sudah harus asistensi. Ya. Oke. Kemudian, jadi ada dua penilaiannya nanti ya. Jadi penilaian pada waktu analisa konsep ya. Ini pernah di mid semester. Analisa tapak dan konsep perancangan. Konsep perancangan itu adalah apa yang menjadi solusi Anda untuk menjelaskan atau untuk menjawab permasalahan di sini yang ada. Misalnya Anda mau buat puskesmas ya, atau Anda mau buat sekolah di tapak X misalnya. Data menjadi masalah adalah tapaknya terlalu kecil, masanya terlalu banyak. Konsepnya adalah yang menjelaskan bagaimana Anda menjawab itu. Bagaimana cara Anda menjawab yang membedakan antara solusi Anda, desain Anda dengan desain temannya. Dengan masalah yang sama, tapi pendekatan berbeda, itu bisa beda desainnya. Nah mungkin ada yang mengulang ya, di PA3 kemarin, itu dapat menggunakan materi yang sudah dia pernah bikin selama nggak terlalu banyak yang mesti diperbaiki. Tapi kalau sudah terlalu banyak, sebaiknya saya itu kan desain baru saja. Terus semua produk dicetak A3. Color. Kalau Anda pakai manual, ya bisa pakai pensil warna, bisa pakai apa? Bisa pakai cat air. Atau kalau Anda pakai komputer, bisa Anda cat air. Nanti hasilnya berupa portfolio ya. Jadi ada gambar yang masing-masing. Yang sendiri tanpa sendiri keluar sendiri. Nanti ada satu gambar portfolio yang menggunakan semua gambar dalam satu media untuk pameran. Ini bisa bentuknya nanti satu media A1 atau X banner. Nanti kita lihat mana yang paling memungkinkan. Nah ini beberapa referensi atau acuan-acuan yang bisa digunakan, tapi tidak terbatas ya. Sekarang sudah namanya ada peraturan bangunan gedung hijau ya, BGH itu bisa ditambahkan. Ada juga apa SMI ya, tentang bangunan. Kemudian yang lainnya itu sifatnya lebih ke textbook. Ya. Ya, kayak Cing ini kan sudah sering tuh bangunan dengan konsep. Nah karena ini bangunannya bangunan banyak, Anda bisa pakai juga referensi yang Asihara tentang bangunan-bangunan atau pelatan bangunan di luar tapak yang besar. Untuk standar-standar, kalau nggak ada SNI-nya, nggak ada aturan bakunya, Anda bisa pakai time saver atau pakai hasil data saver. Hanya kalau nggak ada, kalau ada pakai itu dulu ya. Karena stressingnya adalah pada penataan masa bangunan, jadi bagaimana Anda meletakkan bangunan-bangunan itu ke dalam tapak. Sebenarnya kalau bangunan bermasa banyak itu adalah memastikan bagaimana suatu tapak itu pada posisi mana yang tidak boleh dibangun. Jadi desainnya itu dimulai pada mana yang bisa ditaruh bangunannya.
ini kita akan bahas analisa tapaknya ya. Tadi orientasi bangunan tidak harus menghadap utara selatan misalnya. Kalau bangunnya menghadap timur barat gimana pendekatannya? Itu juga sudah ada bagaimana Anda mendesain tidak orientasinya. Tidak selalu ya misalnya begitu ada menghadap ke timur barat dikasih pohon. Pohon itu bukan bagian dari apa ya? Desain bangunan ya. Kalau misalnya Anda mendesain bangunan itu adalah bagaimana Anda membuat bangunan itu sendiri itu bisa fit ya, bisa beradaptasi dengan pantainya timur barat misalnya. Misalnya kalau Anda mendekatkan adalah ya green arsitektur ya. Jadi bagaimana bagian timur barat itu yang langsung terpapar matahari itu tidak menimbulkan terlalu panas ya, sehingga orang pakai AC, AC juga tinggi. Itu kan pendekatan bukan dengan naruh pohon. Naruh pohon itu pendekatan terakhir. Anda ingat bahwa pohon kan tidak langsung tumbuh langsung tinggi. Pohon itu jadi tinggi besar setinggi 3 meter itu perlu waktu sekitar 5 sampai 10 tahun. Jadi selama 5 sampai 10 tahun itu Anda sudah duluan terpapar bangunannya. Jadi bangunan itu sendiri dibuat seperti apa sehingga dia bisa kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin dia nggak terlalu dingin. Jadi di desain bangunannya, apakah bukaannya, apakah bentuk atapnya, apakah bentuk dindingnya, ya itu yang anda desain ya. Karena disitulah fungsi Anda. Kemudian kaidah estetika ya, irama, tekanan, keseimbangan, proporsi, skala ini sudah ada di PA1 kemarin ya. Tapi karena ini sifatnya masa bangunan, nanti Anda bicara tentang bagaimana masa-masa itu akan diatur ya, apakah bentuknya formal, ya, kompak, informal, ya, atau gabungan ya, bisa formal informal, apakah bentuk grid, ya, atau cluster, ataukah pusat misalnya, yang akan tergantung dari fungsi bangunannya. Nah, sirkulasi. Tanah sirkulasi sekarang bukan cuma untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga saja, itu harus diatur mana yang untuk manusia, mana yang untuk kendaraan, mana untuk barang ya. Bukan cuma sirkulasi di luar ya, untuk mobil, untuk orang ya, tapi untuk di dalam bangunan juga. Sirkulasi juga bisa diatur, apakah dia sifatnya direct langsung, ataukah dia harus memutar ya, tergantung. Misalnya kalau ada merancang untuk tempat pariwisata misalnya, cottage, bangunan losmen misalnya, tapi di daerah wisata misalnya, itu Anda bisa buat apa? Sirkulasinya nggak langsung mengarah ke lokasi Anda, tapi bisa Anda buat memutar dulu sehingga pengunjung itu bisa menikmati keindahan alam dulu, misalnya lewat di sungai dulu, atau agak menanjak ke bukit, putar dulu sehingga pengalaman ruangnya menjadi lebih kaya. Tergantung dari bagaimana Anda mengatur situasi. Ruang luar itu ada dua apa tepatnya, ada ruang positif, ruang negatif. Ruang positif itu ruang yang memang sengaja dibentuk, didesain ya. Masa-masa bangunannya yang membentuk ruangnya. Ada juga yang namanya ruang negatif ya. Ruang-ruang sisa ya. Adalah ruang yang enggak terencana. Biasanya kalau di sini ini banyak begitu dia ruangnya sisa jadi taman. Bisa jadi tempat jogging gitu. Padahal mestinya dari awal perencanaannya itu apakah itu mau dijadikan sebagai tempat jogging, apakah itu mau dijadikan sebagai taman. Jadi dari awal sudah masa bangunannya yang membentuk ruangnya. Jadi bukan ruang-ruang nggak kepake ya, ujungnya misalnya kuncing misalnya segitiga kulit udah jadi aja sebagai apa kolam misalnya, kalau seperti itu ya. Padahal mestinya nggak boleh seperti itu. Nah ini fungsi-fungsi yang mungkin digunakan tapi tidak terbatas pada ini ya. Jadi Anda boleh misalnya
yang jelas masa itu lebih dari 2. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau sampai 9 itu terlalu banyak. Nanti ada kesulitan baginya. Kisarannya dari 3 sampai 5 itu sudah cukup lah. Ya. Kalau dia kecil, masanya seperti pos jaga atau gerbang itu nggak dihitung sebagai masa bangunan. Dia harus berfungsi ya. Jadi kalau misalnya ada apa, ada masjidnya, kemudian ada ruang apa, ruang ganti, misalnya ada lapangannya, nah itu bisa dihitung sebagai masa bangunan yang dihitung. Jadi ada kantor kecamatan, ada TK, ada SD terpadu, ada pesantren, latihan suara, atau ruang lumpuh, ya, tergantung. Jadi bisa pilihan ya. Ada puskesmas. Terus karena dia satu bangunan, itu ditambah dengan rumah dokter jaganya. Bisa menempel, bisa juga dia terpisah bangunan. Ya. Tergantung Anda yang mengaturnya. Karena Anda membuat ruang dokternya, dengan ruang periksanya, terus dengan ruang apa, misalnya ruang sekarang kan ada ruang untuk apa, untuk cek COVID ini kan terpisah nih, bisa saja terpisah ruang pendaftarannya, ruang tunggu, misalnya ruang tunggunya nggak bergabung itu juga boleh. Terus taman bermain atau taman hiburan itu juga boleh, asalkan itu ada desain yang dibuat yang ditempati oleh manusia ya. Jadi jangan cuma taman bermain tapi sih cuma apa? Mainan aja semua. Tangga prosotan misalnya, terus ada jukat jungkit. Itu bagian dari apa? Dari fasilitas taman bermain, tapi itu bukan bangunan yang tertutup ya. Jadi kalau kita maksudkan bangunan di sini adalah bangunan itu punya atap, dinding, sama lantai. Jadi dia menutupi ya, jadi bukan yang terbuka atau apa semi terbuka ya. Semi terbuka juga boleh, misalnya dia rumah tapi dindingnya sebagian terbuka misalnya. Tapi itu juga luasnya nggak boleh 50% dari ruang total ya. Kalau terbuka itu kalau terbuka semua ya, jadi ini dong, bukan jadi bangunan ya, jadi semacam apa tuh tenda atau balai-balai gitu, karena sebagian besar terbuka. Ada juga ada bikin restoran atau kafe atau pujasera ya. Dapur, ada ruang makan, ada ruang persiapan, ada kasir misalnya, ada tempat-tempat apa pondok-pondoknya misalnya, itu boleh. Atau ini juga pom bensin dengan rest area. Sekarang kan banyak kan beberapa itu yang Pertamini, itu juga boleh itu ya. Jadi ada pom bensinnya, ada ruang jualnya sebagian. Dan digabung antara fungsi yang digabung antara masih suaranya digabung antara fungsi apa satu dan fungsi lainnya ya. Atau bentuknya adalah penginapan tipe kecil atau asrama juga boleh. Nah ini program kerjanya ya, jadi minggu 1 sampai ke 8 itu yang membahas tentang analisa tampak dan konsep bangunannya, presentasi. Jadi nanti Anda akan memilih dari fungsi-fungsi tadi, kemudian mencari lokasinya. Memilih lokasinya, kemudian nanti itu akan diasistensikan lebih dahulu. Apakah fungsi atau lokasi tersebut bisa digunakan. Karena untuk mencegah misalnya ada lokasi yang sama, fungsi yang sama.
ternyata saling contek. Atau kalaupun enggak saling contek, nanti apa, saling tukar kerjaan. Kedua, itu sudah mulai, kalau lokasinya sudah disetujui, dan kemudian disetujui, itu sudah mulai untuk mencari data ukuran tahan sama membuat foto-foto lokasi ya. Juga berkaitan dengan minggu ketiganya mencari program ruang dan besaran standar ruang. Jadi di mana-mana sebelum Anda buat desain, Anda tentukan dulu apa yang Anda mau bikin. Jadi Anda harus punya daftar belanja tadi. Misalnya Anda mau bikin, kalau saya mau bikin postman atau tempat tinggal kelas melati misalnya, jadi bukan kelas bintang ya, itu dengan kapasitas kamar tidur itu 10 kamar misalnya. Nah, dari 10 kamar itu ada 8 yang sifatnya standar, ada 2 yang sifatnya deluxe atau suite misalnya. Nah, terus dari situ kemudian akan punya restoran sendiri, kemudian ada tempat olahraga sendiri atau lapangan olahraga, kemudian ada ruang pengelola. Nah, itu namanya daftar belanja. Kemudian harus ada misalnya kapasitasnya itu adalah sekitar 50 orang. Jadi seluruh fasilitas itu fungsinya akan dilakukan oleh 50 orang. Kita biar tahu nih, apakah sebenarnya penggunaan lahannya itu terlalu besar, terlalu kecil, atau misalnya sesuai. Nah, minggu keempat, kelima, sampai ke tujuh itu adalah bagaimana Anda mengolah. Dari daftar belanja tadi, dari tapa yang ada, bagaimana caranya desainnya. Salah satu yang penting itu adalah bahwa Anda nggak mulai dari awal. Ya. Jadi perlunya studi atau mencari data pembanding desain-desain apa yang sudah pernah ada, ya, gambar-gambar atau preferensi jenis, ya. Kalau Anda mau buat losman, ya carilah desain losman. Atau lebih perlu lagi, Anda bisa ke tempatnya sendiri, mengalami sendiri, ya, akan lebih bagus. Merasakan sendiri itu lebih penting juga. Jadi kalau belum pernah tahu gimana sih rasanya tinggal di Los Angeles, sudah Anda coba untuk ini sama teman-teman Anda tuh kemana kayak apa, coba merasakan bagaimana sebagai penghuni. Misalnya kalau perlu surat izin, ya mintalah ke prodi untuk survei misalnya, itu boleh dianjurkan malah, ya, merasakan sendiri bagaimana Anda membuat ini, membuat atau merasakan bagaimana suatu fungsi itu digunakan. Nah, ini nanti di minggu ke-8 kita akan presentasi. Nah, kemudian dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15 itu mulai ke desainnya sendiri. Jadi dibagi dua sebenarnya. Satu analisa dan program kegiatan. Minggu pertengahannya setelah mid semester itu baru mulai ke gambar-gambar bangunannya. Tapi sebenarnya tidak tertutup, kalau Anda mau desain dari awal pun boleh, silakan. Kalau mau mencari itu silakan. Tapi dalam pembagian kerjanya kita bagi menjadi dua bagian besar, ya. Minggu-minggu. 8 minggu pertama itu adalah analisa konsep dan program kegiatan. Minggu berikutnya adalah produksi untuk gambar-gambarnya. Oke, mungkin ini Pak Rama bisa dilanjutkan ininya, kalau ada tambahan, silakan Pak. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa open cam sajalah, jadi saya bisa lihat
siapa-siapa nih peserta. Ya terus terang Pak Irfan, saya agak sayup-sayup nih dengar apa audionya Pak Irfan ya. Jadi mencoba menyimak karena tadi kebetulan saya sedang ada di luar ini lagi setir kendaraan. Yang pertama barangkali saya sampaikan ya, selamat bergabunglah di kelas PA 3. Nah, kemudian barangkali kita perlu diskusi apakah di mata kuliah perancangan arsitektur 3 kelas kita ini tugasnya akan diberikan secara homogen atau mahasiswa diberikan kebebasan untuk mendesain secara heterogen. Artinya dia boleh memilih dari beberapa case project yang sudah ditampilkan, yang ditayangkan di slide-nya Pak Irfan tadi. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah bahwa peserta harus dengan tegas berani menyatakan bahwa proyek yang Anda ambil ini adalah proyek swasta atau proyek pemerintah. Tentu kita akan butuh pendekatan yang berbeda ketika kita menghandle proyek swasta maupun proyek pemerintah. Nah, yang ketiga adalah tadi sedikit sudah disinggung Pak Irfan terkait standar. Jadi memang betul ya, di dalam arsitektur itu standar tertinggi itu ya time saver standard lah. Kemudian time saver standard itu di breakdown menjadi beberapa standar-standar lain seperti arsitek data dan segala macam. Tetapi di dalam penafsiran hukum itu ada istilah lex specialis derogat legi generati. Artinya apa? Jika ada aturan yang lebih spesialis, lebih khusus, maka dia akan mengabaikan aturan yang secara umum. Jadi misalnya tadi beberapa kali di-mention sama Pak Irfan bahwa ada misalnya case puskesmas. Nah, tentu kita sudah punya di Indonesia aturan baku tentang puskesmas. Bahkan sudah ada prototipenya. Denah tampak pun sudah diprototipkan. Nah, tetapi apakah kita tidak boleh merubah prototip itu? Boleh saja selama perubahan itu jauh lebih baik. Jadi puskesmas itu ada, misalnya puskesmas tipe C, tipe B, atau tipe pembina misalnya. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah itu Permendikbud sudah ada misalnya. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, jadi itu barangkali yang perlu kita diskusikan hari ini, bahwa apakah tugas ini sifatnya homogen, jadi satu kelas itu sama, misalnya case-nya puskesmas semua, atau mahasiswa katakanlah bolehlah memilih tugas masing-masing proyek sesuai dengan passion-nya. Pak, saya pengen mendesain sekolah misalnya. Saya pengennya puskesmas, Pak. Saya pengennya kantor camat. Saya pengennya kantor lurah, misalnya. Karena rasanya PA 3 tidak terlalu mengikat masalah minimum besaran ruang. Nah, kemudian yang keempat adalah saya berkeinginan bahwa proyek perancangan ini adalah proyek real. Tidak beda dengan proyek yang biasa dikerjakan oleh konsultan. Artinya tidak ada istilah fiktif. Mulai dari site, di mana dia berada, kemudian regulasi atau aturan yang terkait, itu juga harus diperhatikan. Karena sejujurnya, dari pengalaman kami selama ini, khususnya kami mungkin 90% lebih banyak bermain di proyek pemerintah, PA 3 ini adalah proyek yang paling banyak sebetulnya diselenggarakan oleh negara. Jadi sungguh sayang, kalau Anda tidak benar-benar latihan di PA 3 ini, PA 3 dan PA 2 itu yang paling banyak proyeknya, tentu nanti ketika Anda tamat akan sulit untuk apa ya, beradaptasi seperti itu. Karena kalau untuk PA seperti PA 5, PA 6 itu sangat sangat jarang dan pasti pun jarang fresh graduated itu dilibatkan sebagai perencana utama kalau sudah main gedung berlantai banyak misalnya, atau seperti PA4 venue olahraga. Nah, jadi
bermain dengan gedung-gedung kecil ini sebetulnya itu challenge-nya. Nah, kemudian yang keenam adalah apakah proyek kita ini nanti site-nya bersifat membangun baru atau justru yang paling challenge menantang adalah melakukan rehab. Nah, jadi saya tuh terpikir seperti dulu-dulu PA3 itu bisa saja misalnya si Doan Prima dia ingin mendesain puskesmas misalnya. Ya silakanlah datang ke puskesmas di sekitaran domisilimu ya, lihat keadaannya. Kalau keadaannya dalam tanda kutip menyedihkan, nah itu cari tahu itu puskesmas tipe apa, misalnya tipe B misalnya. Nah, tidak apa-apa di dalam perancangan itu barangkali kita abaikan saja masalah administratifnya, kita anggap kita punya cita-cita untuk mengupgrade puskesmas tipe B itu menjadi tipe A. Nah, tentu saja berarti Anda melakukan apa namanya rehab terhadap gedung itu. Nah, maka harus Anda dituntut punya skill untuk melakukan oknum di lapangan. Nah, kalau masalah perizinan nanti bisa saja dari prodi dibuatkan surat ditujukan kepada kepala puskesmas misalnya. Atau kalau Anda mengambil proyek sekolahan misalnya, yang paling gampang itu adalah misalnya ya paling gampang dalam tanda kutip masalah administrasinya saya katakan. Barangkali Anda bisa mencari sekolah-sekolah yang berlabel Muhammadiyah. Entah itu SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah atau TK Muhammadiyah di sekitaran lingkungan Anda misalnya. Yang tengoklah suasananya, kalau dalam tanda kutip dia memang memprihatinkan dan perlu untuk dilakukan rehab, nah barangkali Anda bisa ambil itu sebagai sebuah proyek. Nanti tinggal buat saja suratnya. Ya tentu nanti saya pikir akan sangat senang sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kalau Anda bantu membuat desain pengembangan atau desain rehab ruang kelas mereka, begitu, ruang sekolah mereka. Nah, barangkali jadi PA3 juga punya impact bagi organisasi Muhammadiyah misalnya ya kalau itu. Jadi nah itu opsi-opsi yang saya sampaikan, tetapi ya harus ya realistis. Kalau kita melakukan rehab ya tidak mungkin selama bangunan itu strukturnya masih bagus main hajar saja diratakan semua dengan tanah. Nah, itu enggak bisa. Jadi bagaimana trikinya kita mengembangkan sesuatu yang sudah existing menjadi lebih baik di situ. Nah, barangkali itu dulu Pak Irfan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas itu karena saya ini berada di ruangan outdoor ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Rama. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari opsi pilihan tugas itu adalah beberapa yang bisa Anda gunakan untuk sebagai fungsi-fungsi yang ditawarkan, tapi tidak terbatas pada itu. Nah, mengenai apakah Anda semua misalnya bersepakat misalnya untuk milih satu saja, karena misalnya oke, kita sepakat milih sekolah misalnya, itu saja tapi dengan apa? Dengan lokasi yang berbeda-beda. Ya. Itu dengan pertimbangan bahwa untuk cari data segala macam itu bisa dikerjakan bareng-bareng, itu silakan. Mungkin akan lebih mudah misalnya dibanding tiap orang tuh punya satu kasus yang berbeda-beda misalnya. Kalau satu santren, satu sekolah, satunya lagi misalnya apa tadi? Puskesmas misalnya. Ya. Kalau dari ini itu menawarkan untuk beberapa proyek-proyek yang mungkin bisa digunakan. Kalau Anda mau misalnya apa, milih satu saja untuk berlaku di semua kelas, ya nggak apa-apa, silakan aja. Iya, bagaimana usul kalau barangkali silakanlah adik-adik ini bicaralah, si Doan misalnya atau Azahra atau siapa nih, Naufa yang hadir ini, ya kita diskusi bahwa Pak, gimana kalau misalnya kami pilih sesuai passion kami sendiri? Ya silakan barangkali. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Waalaikumsalam, siapa nih? Who speak? Rama Pak. Oh iya.
Mana? Ini kalau seandainya sesuai passion kita saja sendiri, Pak. Boleh nggak, Pak? Ya boleh aja usulan kan? Iya. Usulan. Kalau saya sih tidak ada masalah, artinya malah bagus kalau kelas itu cukup apa namanya? Cukup banyak variasi ya, tidak hanya ini. Misalnya sekolah semua, walaupun nanti misalnya kalau mau juga tetap mengambil sekolah sama ya, tentu case-nya beda, side-nya juga beda. Makanya saya katakan carilah yang, karena kita masa pandemi, carilah yang sekitaran domisili rumah Anda, tempat Anda tinggal. Jadi surveinya tidak jauh-jauh. Nah, mudah-mudahan penghayatan Anda tentang side itu lebih lebih livable karena Anda berada di lokasi itu, tiap hari lewat, barangkali. Ya, ditampung dulu usul Doan. Rama. Ada yang lain? Pak, itu ya? Bangunannya tuh harus bangunan bertingkat, Pak ya. Enggak boleh yang satu lantai misalnya. Ah, kalau PA3 memang harus lebih dari satu lantai. Standar PA3 itu. Itu gambarnya itu masih manual atau udah menggunakan AutoCAD, Pak? Ya, sebenarnya kalau di dalam kurikulum kita, PA1, 2, dan 3 itu final produknya adalah manual. Yang saya ingat ya, yang saya ingat. Entah kalau sudah ada perubahan. Tapi di dalam proses barangkali untuk, ya saya tadi saya mendengar Pak Erpan tadi kan membuka dua opsi itu. Boleh pakai computerized, boleh manual. Tapi entah barangkali ini kita sinkronkan saja. Saya menganggap bahwa kalau tidak salah konsensi prodi itu PA1, 2, 3 itu masih manual, produk akhir. Tetapi di dalam proses konsultasinya, boleh saja Anda itu menggunakan komputer. Nah, itu. Tapi nanti finalnya tetap manual begitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, tapi ini belum final ya, karena mungkin untuk keselarasan perlu juga masalah ini dibicarakan dengan dosen perancangan arsitektur dari kelas yang lain, sehingga kita punya apa namanya quality control yang sama. Barangkali itu saja dulu. Nah, yang paling penting itu hari ini setidaknya Anda sudah punya bayangan, punya ketetapan hati bahwa proyek apa yang ingin saya ambil. Ya, proyek apa yang ingin saya ambil. Nah, ini kan ada kantor kecamatan atau bolehlah turun sedikit kelurahan misalnya TK, SD terpadu misalnya ya TK atau SD atau SMP, SMA pun tidak apa-apa sebenarnya, masih masuk ranah sekolah itu kan. Kemudian panti asuhan atau rumah jompo. Tapi kalau rumah jompo sih jarang dua lantai. Puskesmas. Nah, puskesmas itu kan ya kalau mau naik PA3 setidaknya puskesmas kelas pembina, karena kelas pembina itu sudah ada fasilitas rawat inap dan IGD. Nah, kemudian kalau taman bermain, taman hiburan ini lebih ke open space ya, sangat sedikit buildingnya ya, saya rasa itu bisa di skip saja. Atau restoran kafe itu boleh, tetapi barangkali harus disesuaikan ya, setidaknya barangkali bukan kafe-kafe yang outdoor saja, tapi tetap ada bangunannya ya, setidaknya seperti Soma lah barangkali kualitasnya, sehingga memang bobot PA3-nya masih jalan. Kalau dia kafe-kafe yang tongkrong-tongkrongan anak muda yang biasa-biasa itu ya masuk PA2 tuh. Terus apa yang di bawah nih? Rest area, terus apa itu? Penginapan tipe kecil, itu UYU, sekelas UYU ya, UYU atau Red Doors, nah itu boleh. Cuman barangkali nggak usah sampai 4 lantai, mungkin 3 lantai aja udah cukup itu. Atau ya sekelas itulah, atau ya boleh saja lah kalau kita bikin asrama misalnya 3 lantai is enough lah. Semoga menjawab ya.
Pak, misalnya kalau bangunannya dua lantai, Pak. Boleh enggak apa-apa? Boleh enggak apa-apa? Ada lagi? Ya, sebenarnya kan di PA1 kan ada belajar bangunan satu lantai ya, satu fungsi. Di PA2 belajar bangunan dua lantai, bangunan private lah rumahnya. Nah, di PA3 ini ya makin meningkat ininya, tingkat kesulitannya. Jadi bangunannya bisa 2-3 lantai, bukan satu bangun lagi, bisa 2 atau 3 bangunan dalam satu tapak yang sama. Nah, fungsinya pun bukan cuma satu fungsi. Jadi satu misalnya ada restorannya, terus ada ruang untuk karaoke-nya, terus ada ruang pool-nya, misalnya ruang bermain, misalnya ada ruang. Jadi kesempatan bagi Anda untuk mengkolaborasi bagaimana beberapa fungsi-fungsi yang berbeda itu dengan bentuk-bentuk masa bangun yang berbeda itu dalam satu tapak yang sama. Jadi ya, tahu. Jangan dibatasi. Iya. Atau betul fungsi PA3 itu kan di multifungsi. Ya, seperti restoran juga boleh, seperti misalnya restoran yang agak bagus lah ya, tempat makan pindang. Jadi memang ada yang gazibonya, ada tempat karaokeannya juga bisa, atau barangkali ada gedung serbagunanya bisa. Seperti itu, Ratu. Tergantung fashionnya. Mahasiswa bisa. Halo, mana yang lain nih? Zara, Tropico, ada komentar? Pengen desain apa kira-kira? Zara? Iya, Pak. Pengen desain apa? Yang terlintas di hati? Yang terlintas. Puskesmas kalau tidak sekolah, Pak. Puskesmas atau? Sekolah. Ya, jadi harus ya setidaknya hari ini walaupun tidak sekarang ya. Entah bagaimana mekanismenya, mungkin apa nanti cukup melapor di grup WA saja bahwa nama terus proyeknya apa. Nah, lengkap dengan nanti dilengkapi dengan lokasinya di mana. Karena di dalam perancangan sedikit menyinggung mata kuliah perancangan, sedikit menyinggung mata kuliah mata kuliah metodologi perancangan. Anda udah dapat mata kuliah metode perancangan belum? Sudah, Pak. Nah, sudah. Ya, mudah-mudahan telah diajarkan bahwa di dalam perancangan itu yang paling penting itu adalah Anda mengajari diri Anda untuk memahami apa yang akan didesain. Itu dulu yang paling penting. Nah, jadi singkirkan dulu benak untuk langsung membuat sketsa, kalau saya seperti itu, apalagi langsung buka SketchUp 3 dimensi. Yang pertama pahami dulu KAK-nya atau tor. Ya, kalau di PA5 biasanya ada tor sih, di PA3 barangkali tadi sekilas tor itu yang sudah dibuat Pak Ervan, tapi karena tugasnya belum ditetapkan jadi tidak ada tor rinci. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pahami dulu terminologi tentang proyek yang akan dikerjakan. Saya katakan terminologi, ya, bukan definisi. Jadi, kalau puskesmas, apa sih puskesmas itu? Fungsi puskesmas itu apa sih? Maka artinya Anda harus segera mencari regulasi, aturan terkait itu. Ya, banyak itu di internet, asal Anda bisa memasukkan keywordnya dengan tepat, Anda akan mendapatkan file PDF tentang standar-standar itu. Nah, kemudian standar itu bukan hanya di-download. Nah, ini kebiasaan ya, kebiasaan mahasiswa peserta tugas akhir, bahkan newbie yang baru lulus pun sama polanya. Saya punya, Pak, standarnya, tapi tidak dibaca. Nah, sedangkan kami sendiri
walaupun sudah sering kadang-kadang, masih juga mengulang membaca, meluangkan waktu 2-3 hari untuk membaca tuntas semua aturan itu, sehingga di dalam itu tertanam, terinstal di dalam kepala kita ini dan hati kita ini terngiang-ngiang. Oh, bahwa kalau saya desain TK itu harus syaratnya begitu ya, harus ada speload misalnya. Itu ada speload, ada ruang bermain indoor, nah, beda speload dengan ruang bermain indoor dan ruang bermain outdoor, dan dia punya syarat. Nah, itu seperti TK tipe A itu jelas syaratnya tanah tidak boleh kurang dari 2,5 hektar kalau mau mengusulkan sekolah untuk menjadi TK pembina misalnya. Nah, maka pengetahuan itu yang mahal sebetulnya, yang membedakan ini adalah calon perencana yang memang sadar akan regulasi, artinya dia mendesain berdasarkan aturan yang ada, atau hanya karena intuisi saja, feeling menurut saya lebih cocok begini. Nah, saya rata-rata agak kurang akur kalau sama orang yang menurut saya begini, menurut saya begitu. Nah, kalau menurut SNI misalnya, menurut Permendikti atau menurut Permenkes, nah, saya lebih suka itu. Nah, barangkali itu ya. Ada lagi barangkali? Atau gimana Pak Ervan? Kita putuskan saja. Homogen atau heterogen nih? Heterogen aja lah ya. Heterogen aja, nggak apa-apa. Nah ya, jadi silakanlah. Mungkin di masa pandemi, ya mainnya jangan jauh-jauh lah. Ya, Zara, Ropiko, Fadila, ya mungkin silakanlah bermain di tingkat level kelurahan atau kecamatanmu lah ya. Nah, syukur-syukur kalau yang rumahnya dekat dengan puskesmas, nah jadi pacak terjingok kan puskesmasnya langsung. Ya. Nanti kalau memang perlu izin untuk survei, untuk pengukuran di lapangan misalnya, melakukan opnem, nah itu nanti dibuatkanlah surat dari Prodi. Nah, itu. Nah, bisa saja nanti Cak Mano Pak kalau aku nak survei nih dewean. Ya siapa tahu nanti dalam satu kelas itu ada orang 3 atau 4 yang namanya mengambil proyek yang sama, sama-sama puskesmas, cuman bedanya di kampungnya masing-masing. Nah, arisan bae, mungkin hari ini ngerewangi survei di puskesmas Pelaju misalnya, di tempat Zahra misalnya anggap ya. Nah, besoknya di tempat Sidoan, di puskesmas di Bukit misalnya. Ya begitulah, kami kuliah dulu begitu, saling bantu. Gunanya apa? Secara tidak langsung, artinya kita sudah survei di tiga tempat yang berbeda. Dari situ kan pasti melihat, oh bagusan ini dong WC-nya daripada yang di Pelaju misalnya. Oh bagusan ruang dokter yang ini dong daripada yang di sana. Nah, itu. Kita dapat experience. Nah, mahalnya perancangan arsitektur itu di situ sebetulnya. Jadi saya agak kurang menyukai kalau survei-survei itu hanya via Google Map, misalnya mengukur site itu hanya pakai Google Earth. Nah, kenapa tidak ke lapangan langsung? Toh kalau di proyek kan kita memang iya nggak bisa. Kalau proyek-proyek sekelas PA3 kalau di konsultan itu sangat jarang konsultan itu meng-hire tim surveyor yang khusus untuk survei, arsitek cuman di ruangan, nerima data jadi, nah itu enggak klop. Nah, dari situ juga kan kamu bisa melihat suasana, foto-foto, difotolah suasana di sekitar bangunan yang Anda survei itu misalnya. Nah, tapi carilah bangunan-bangunan yang kalau ya, seperti itu misalnya yang kondisinya menyedihkan, kalau udah bagus enggak usah. Ya, yang kondisinya menyedihkan saja itu. Jadi saya harap barangkali begitu. Nah, kalaupun misalnya di lahan kosong, tentu yang logik, yang masuk akal, kalau misalnya itu mau buat kafe misalnya, atau mau bikin resto, kafe, gedung serbaguna, jadi hari-hari dia jualan pindang barangkali, tapi ada malamnya jadi kafe, ya, kafe-kafe tempat anak muda dongkrong, ada live music, nah, tapi hari Sabtu Minggu dia punya gedung serbaguna misalnya, untuk disewakan buat orang antenan misalnya. Nah, itu bagus. Nah, itu tapi harus cari tanah yang logis yang masuk dalam yang seperti itu. Nah, itu ya. Tapi yang jelas PA3 di antara masanya harus ada yang lebih dari satu lantai. Nah, itu jangan satu lantai semua. Jadi udah diputuskan ya bahwa kita heterogen.
Jadi silakanlah memilih sendiri. Terlalu besar juga jangan, khawatirnya apalagi sampai 8.000 meter misalnya. Khawatirnya nanti Anda enggak selesai. Ya, tapi terlalu kecil juga jangan, Pak. Saya mau sekolahan, Pak, tapi mau rehab 3 ruang kelas belajar aja. Ya enggak lah. Itu enggak masuk anu, enggak masuk ukuran barangkali. Terima kasih. Ya, jadi ini sebenarnya usulannya itu heterogen, tapi kalau bisa memang ada yang sama. Jadi misalnya tadi ada milih apa? Puskesmas ya, atau sekolah. Itu dua fungsi yang berbeda tuh. Kalau puskesmas, kalau sekolah. Kalau milih puskesmas, mungkin nanti ada 3 orang yang sama tuh puskesmas. Ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Nah, mungkin jadi dua kelompok. Jadi mungkin ada yang ambil puskesmas, ada yang ngambil misalnya sekolah. Jadi gabung aja 3 orang yang puskesmas, 3 orang yang sekolah. Lokasinya ya beda-beda, harus beda-beda, jangan sama. Nanti ini juga Anda bisa, tadi misalnya Anda mau survei bareng-bareng janjian misalnya, itu bisa lebih memudahkan kalau berkelompok. Tapi kalau ada yang mau ngotot, mau kerjaan sendiri, misalnya, Pak, saya mau bikin restoran, Pak, sendiri, ya sudah, berarti Anda semuanya kerjaan sendiri. Dan itu agak lebih sulit, ya. Karena gini sebenarnya, banyak yang mengira saya itu kerjanya itu sendirian, di ruang sunyi, itu nggak ada teman, segala macam, tahu-tahu produk selesai. Nggak seperti itu sebenarnya. Arsitek itu kerjanya juga berkelompok, ya. Kemudian juga banyak pihak lain yang terlibat. Jadi kolaborasi itu penting dan itu harus diupayakan dari awal. Memang ada beberapa bagian yang arsitek harus kerjain sendiri, tapi di banyak lain itu banyak input masukan itu justru dari yang lain. Jadi bekerja kelompok itu di satu sisi memang agak lebih susah karena kan harus toleransi dengan teman-temannya ya. Tapi di sisi lain juga sangat membantu. Banyak kerja sendiri. Jadi ini nanti hari ini Anda silakan rebutkan lah ya, berenam ini ya. Mau ngambil fungsi yang mana dari apa yang sudah ada tadi. Kemudian daftar fungsi yang dipilih beserta nama-namanya itu Anda kirim ke saya atau ke Pak Rama di email saja ya. Atau nanti sesinya bisa di WA atau di input di WAG grup PA 3 aja Pak Irfan, jadi bisa sama-sama langsung ini update. Ya, nggak, kalau di WA itu suka hilang filenya, nggak tercatat. Di WA bisa dipin tapi kan dipin nggak? Bisa, tapi kalau iya bisa. Ya dipin aja, jadi kita ingat kan. Ya. Memang peserta kita cuma 6 ya, atau masih ada kemungkinan tambahan? Ada yang belum misalnya, masih ada yang istilahnya. Oh. Oh iya. Mudah-mudahan bertambahlah penduduknya, populasi. Jadi nanti yang ada di sini, Anda silakan untuk berembuk ya, diskusi dulu. Tuliskan nanti apa aja fungsinya. Kemudian nanti Anda harus ikutin yang ini ya. Ini ya. Jadi di 8 minggu pertama, ya ini harus Anda kerjakan. Survei tadi bisa di minggu kedua dan ketiga sebenarnya. Untuk studi-studi banding ya. Ini juga di studi kelima atau bisa lihat kan. Kalau berkonsep-konsep bisnis jenis. Nah, mengapa Anda perlu mengalami langsung? Itu karena memang apa yang dialami itu tidak sama dengan apa yang cuma sekedar dibayangkan, apa yang cuma sekedar dibaca. Untuk tahu bagaimana restoran itu bekerja, orang masak di dapur gimana, barang datang gimana, nyimpen gimana, itu beda dengan kalau misalnya Anda hanya sekedar baca. Sekolah misalnya, ada sekolahnya anak, atau misalnya untuk TK SD atau TK PAUD misalnya, itu gimana sistem ibu-ibu yang mengantar itu, boleh nunggu nggak? Kalau nggak boleh nunggu, dia di mana? Kalau boleh nunggu, gimana ruang tunggunya? Terus anak-anaknya gimana kalau sudah dilepas di ruang kelas itu, apakah ruang kelasnya sama seperti ruang kelas kalau itu ini ya untuk TK sama PAUD misalnya, apakah sama dengan ruang-ruang kelas untuk ukuran dewasa misalnya.
Nah itu kalau cuma sekedar baca biasanya kurang nempel. Kalau mengalami langsung biasanya ingat. Itu yang ini apa yang dirasakan perlunya survei tadi ya. Dan apa biasanya juga kalau ke lokasi yang akan Anda pilih itu juga kalau Anda datang ke lokasi itu akan lebih kerasa tuh dapat idenya dibanding sekedar lihat dari Google Earth atau Google Map. Ya. Jadi Anda perlu juga, makanya nanti ada foto-foto lokasi itu yang diambil lewat Google Map dengan yang diambil pakai kamera langsung itu juga akan beda ininya tuh. Apa nilainya. Mungkin itu saja. Kalau ada yang menanyakan lagi silakan ini ya. Nanti dalam minggu ini ya. Jadi mungkin di hari Kamis sudah ada tuh daftar nama dengan fungsi yang dipilih ya. Ya. Usul Pak Erpan? Ya. Ini yang slide program kerja ini yang minggu 1 sampai minggu 16 barangkali diganti saja namanya menjadi kontrak kelas Pak Erpan. Jadi ya kontrak kelas. Jadi kita sepakat bahwa ini loh tahapan yang harus kita ya. Kerjakan. Nah, tinggal nanti apakah kita masih tetap online atau nanti ada ya apa namanya? Sedikit variasi offline barangkali nanti bisa kita lihat perkembangannya gitu. Jadi ini semua yang ambil PA3 ini ada di Palembang semua atau masih ada yang di luar kota? Iya, PA3. Rupiko di mana? Izin Pak, di luar kota. Nah, di mana luar kotamu? Di Bangka. Waduh. Doan di mana? Gandus. Hah? Lembang. Gandus. Wong sinilah. Fadila? Palembang. Nun? Palembang. Palembang. Di mananya Palembang? Talang Kelapa. Apa? Talang Kelapa. Oh, Talang Kelapa, sinilah. Al-Fajri Hoiri. Al-Fajri Hoiri. Balik ke mana? Gak hadir ya, Pak Fajri. Ini ada nih. Partisipan nikmati kamera mati. Fahrani di Linggau Pak. Linggau. Rama. Rama Noviardani di Palembang Pak. Palembang. Ah, lama kali kau menjawab. Berarti ada dua nih, yang sikok di Linggau, sikok di Bangka. Ya barangkali kalaupun nanti ada sesi offline, barangkali khususnya apalagi kalau udah masuk kepada sesi desain ya. Nah itu kecuali Anda sudah terbiasa menggunakan, kalau Pak Erpan kan menggunakan apa nimo.com misalnya. Atau misalnya kalau saya kadang-kadang di PA itu konsulnya itu pakai Zoom begini, tapi dengan kameranya yang live streaming. Ya barangkali bisa aja nanti pas ada sesi studio yang dari luar daerah bisa join lah pakai Zoom barangkali seperti itu. Ya, itu. Tapi betul kata Pak Erwan itu, aduh, kalau kita langsung onsite itu lebih kerasa ide-ide itu. Jadi ya usahakanlah nanti kalau survei lapangan itu luangkanlah waktu setelah mengukur misalnya, jangan langsung beranjak pergi, duduklah dulu di site itu misalnya barang 1-2 jam untuk tengok-tengok suasana. Nah, seperti kebiasaan saya kalau mendesain pasar misalnya, selain ngukur resmi. Oh iya Pak Erpan, enggak apa-apa. Oke, nah, saya sedikit lagi. Jadi apa namanya, duduk-duduk dulu di site itu. Pasar, tengok ternyata ada penjual pasar yang perilakunya begini,
Tapi kita udah baca aturan. Oh, ini nggak boleh nih. Itu jualan dengan model begini. Kemudian yang pedagang emperan. Itu. Ya, karena mereka semua, kita arsitektur ini kan berkaitan dengan manusia. Ya, tuh. Jadi barangkali seringkali Anda mendapatkan statement barangkali bagaimana kita manusia ini jangan lupa memanusiakan manusia lainnya. Arsitektur itu berusaha memanusiakan manusia dengan tata ruangnya. Jadi karenanya dalam penghayatan peran, saya katakan, saya kasih satu big secret yang bisa membuat saya tetap eksis selama 22 tahun sebagai arsitek atau kadang-kadang sebagai tim supporting dalam sebuah proyek. Dan pencapaian terbesar saya adalah dipercaya mendesain venue untuk Asian Games 2018 kemarin. Bahkan termasuk saya yang memotori pembuatan proposal sirkuit. Ya Pak Erpan, oke, terima kasih. Di situ yang pada akhirnya sirkuit di Palembang itu di-upgrade, inginnya menjadi sirkuit motor GP sebelum Mandalika. Tapi saya katakan saya tidak punya lisensi Dorna kepada gubernur kita yang lama, Pak Alex. Saya nggak punya lisensi Dorna karena itu harus arsitek yang terlisensi oleh Dorna. Salah satunya si Hilke yang dari Jerman karena dia yang mendesain beberapa sirkuit. Adalah rahasianya di dalam mendesain itu adalah tidak ada diri kita. Tidak ada aku. Ramadisu itu tidak pernah ada di dalam desain. Artinya apa? Kalau Anda mendesain membawa keakuanmu, saya kepinginnya begitu. Desainmu biasanya akan sangat terasa sekali bahwa itu tidak membumi. Kalau dalam bahasa yang sederhana saya katakan, kalau Anda mendesain, katakanlah sebuah rumah tinggal sajalah sederhana. Ketika Anda mendesain kamar tidur utama, maka Anda harus merasakan berperan, seandainya saya jadi istri. Nah, kemudian seandainya saya jadi suami, mau nggak saya kamarnya begini? Ketika mendesain kamar anak-anak yang sudah remaja misalnya, Anda harus merasakan. Kalau saya punya anak, kalau saya yang jadi dia, mau nggak kamarnya begini? Ya. Termasuk juga ketika mendesain dapur, ruang cuci misalnya. Bayangkan kalau saya nyuci di tempat yang begini, gimana rasanya ya? Kasihan juga membantunya misalnya. Nah, itu seringkali ya, barangkali di PA1 Anda disuruh bikin pos jaga, kadang dengan bahasa disuruh bikin pos monyet. Nah, itu saya agak kurang setuju. Kenapa? Masa iya yang jaga di situ dianggap monyet? Nah, terus pakai cuma ukuran semeter setengah kali semeter setengah. Ya, bayangkan kalau Anda yang harus berdiri duduk di situ jam kerja jam 8 sampai jam 2 siang ya, duduk di ruangan yang hanya semeter setengah kali semeter setengah. Kalau hujan tampias, kasihan sekali, gaji udah kecil, orangnya juga menderita. Jadi itu, intinya hidupkan rasa. Rasalah apa seperti yang mereka rasakan. Nah, maka dengan rasamu itu, kau bisa menyentuh rasa orang lain. Itu big secret-nya. Kemudian, ini rata-rata kan orang Islam semua, toh? Itu. Islam, Pak. Ya, Islam semua kan di kelas kita. Ya, pendekatan rohani itu juga sangat membantu di dalam mendesain. Jadi kalau sudah ngeheng otaknya atau deadlock, buntu akal, buntu ide, maka dekatilah dengan pendekatan agama. Apa istainu bisobri wa sholat, ambil wudhu, sholat dua rakaat, ngadu sama Allah, bukan curhat di grup WA, bukan ngadu sama Allah, ya Allah kok aku ini tidak ngerti-ngerti cara bikin puskesmas nih, kasihlah idenya ya Allah, kasihlah ilhamnya ya Allah. Nah, biasanya kalau saya itu jalan yang paling efektif, apalagi untuk proyek-proyek deadline yang saya cuma dikasih waktu 3 hari misalnya. Nah, itulah jalan terbaik mengadu, nanti insya Allah Allah turunkan ilhamnya itu. Kalau saya itu
kadang-kadang pas sudah doa gitu, zikir sebentar, tiba-tiba di mata saya itu muncul, saya melihat satu perspektif gambar. Nah, itu yang saya rekam dengan mata saya, terus saya terjemahkan ke dalam gambar. Nah, jadi itu ya. Dan yang paling penting adalah tetap semangat. Ya, jangan dulu ngedown. Ya. Apalagi ketemu dosennya dianggap, ketemu saya, ketemu Pak Rama, ketemu Pak Irfan, wah ini kelas berat nih. Enggak lah, enggak. Ya, jadi yang penting semangat Anda, inisiatif Anda, dan jangan terlena. Jadi kalau tadi Pak Irfan minta paling lambat Kamis itu sudah ada data, ini hari apa nih? Selasa. Kalau bisa saya sih maunya Rabu itu udah jelas. Doan ambil apa, Zahra ambil apa, begitu ya. Rama yang ngambil apa, kemudian si Far siapa namamu ini ketutupan ya, ngambil apa, jadi biar kita lebih cepat ya, karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, biasanya puasa itu menjadi dalil ya, menjadi alibi, menjadi alasan rukhsah. Nah, itu minta kemudahan. Puasa Pak capek. Nah, sebetulnya kalau saya puasa itu bukan capek karena laparnya, tapi sayang kita melewatkan satu bulan yang bonus pahalanya berlipat ganda dijanjikan Allah. Nah, tapi kita menghabiskan waktu itu dengan banyak mengurus hal-hal dunia daripada ibadah seperti itu. Nah, itu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian saya pribadi, kalaupun Anda mengalami kesulitan, silakan WA atau telepon, nggak apa-apa. Atau misalnya mau yang di Palembang pun mau misalnya apa, bimbingan ya, atau sharing ke rumah juga nggak apa-apa. Tapi kalau ke rumah janjian dulu. Nah, itu takutnya aku sedang, nah, seperti hari ini kan saya sedang mengantar anak sekolah nih dan harus ditunggui. Di situ ya, takutnya Basu Palembang tuh tekacip kamu datang kan ya. Ya, dan selama ini tidak ada WA mahasiswa itu yang tidak pernah saya balas, mesti direspon, tinggal apakah fast respon atau slow respon ya. Nah, kemudian barangkali untuk efektivitas nanti, karena yang ngajar dosennya berdua, itu penanggung jawab, katakanlah ya, penanggung jawab atau pembimbing itu boleh saja nanti berbagi, nah, sebagian ke Pak Irfan, sebagian ke saya, walaupun bukan berarti yang nanti memilih, katakanlah dalam tanda kutip, bimbingannya Pak Irfan itu nggak boleh konsul dengan saya, enggak. Itu. Dan saya termasuk dosen yang juga tidak akan ya, mengatakan misalnya gara-gara Anda bimbingan Pak Irfan terus nggak pernah konsul kepada saya, nah, lantas saya ada sensi misalnya. Nggak, saya tidak begitu orangnya. Saya tidak begitu orangnya. Selama produk Anda memang benar dan sesuai dengan standar, saya akan berikan reward berupa nilai yang selayaknya. Ya, jadi jangan khawatir lah di situ. Paham ya, jadi jangan tidak ada laporan ya, doan ini sayang ya, tolong hargai juga usaha prodi ya. Mungkin Anda telah mendengar bahwa kurikulum kita sempat menjadi sorotan, bagaimana dosen-dosen itu berjuang agar PA 1 sampai 6 itu setiap semester diselenggarakan ya, dan alhamdulillah dikabulkan. Karena kemarin sempat mau di hall, maunya cuma PA 135 atau 246 di setiap semester. Nah, jadi tolonglah hargai juga usaha ya, perjuangan dosen-dosen untuk memperjuangkan nasib kalian. Nah, itu. Jangan sampai gara-gara COVID kita jarang ke kampus lantas kehilangan semangat. Nah, ini yang paling parah tuh di situ, hilang semangat karena merasa sendiri, nggak tahu harus bertanya kemana, ya gunakanlah fasilitas ya di situ ya, karena ada juga PA seperti oke
seperti misalnya PA4, nah itu yang kelas Pak Zuber kemarin offline, ya itu kelasnya offline. Jadi yang di luar kota ya kudu ke Palembang begitu. Tapi saya juga memikirkan perhitungan ekonominya, ya. Jangan sampai cuman karena gara-gara satu mata kuliah PA, nah, lantas kalau harus bolak-balik dari Bangka ke Palembang kan lumayan itu ongkosnya, atau harus cari kosan, nah itu enggak worth barangkali ya. Nah, mungkin media komunikasi jarak jauh itu yang lebih cocok digunakan, tapi Anda pun harus peka sama seperti kami kalau menangani proyek-proyek yang di luar wilayah Kota Palembang di masa pandemi begini ya. Nah, barangkali itu saja ya. Ada lagi? Pak, izin nanya, Pak. Kalau seandainya ingin mendesain kafe misalnya, Pak ya. Cuma kafe itu tuh ini outdoor, Pak. Nah, tapi kami misalnya mau buat indoor kafenya didesain. Boleh Pak gitu, Pak. Terkait soal kafe sebetulnya ya. Saya tuh sebetulnya dalam lingkung pembelajaran akademik ini agak kurang srek ya, karena beda kita dengan project. Why? First, kafe tidak ada standar khusus. Paling yang bisa kita adopsi adalah standar tempat makannya atau tempat ngopinya, kemudian standar bartendernya, dan reses atau kitchennya, kalaupun itu memang kafe yang kafe betul-betulan. Nah, itu. Nah, saya takutnya nanti kafe yang Anda buat itu kafe nongkrong-nongkrongan yang outdoor, yang cuma dengan meja, soundside table, kemudian bartender resesnya itu hanya menggunakan kontainer misalnya. Nah, itu nggak masuk di dalam kita PA3. Tapi kalau PA2 boleh yang seperti itu. Misalnya hanya dengan menggunakan dua kontainer ditumpuk, nah misalnya. Ya. Tapi kalau kafemu itu sekelas kafe resto misalnya seperti Selatan Indah atau apa itu yang di dekat atau kafe restonya ya sekelas KFC. Boleh. Paham? Iya, paham, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, tapi kalau kafenya itu seperti tempat kafe kopi nganggur misalnya. Kopi nganggur. Kan namanya aneh-aneh sekarang kan kopi nganggur. Misalnya kopi kemarin misalnya, enggak usah. Itu kalau untuk proyek ya ada duitnya, tapi untuk skala PA enggak masuk, ya. Ada yang lain? Atau cukup? Cukup? Izin, Pak. Ya. Jadi kita untuk PA3 ini offline atau online, Pak? Sebetulnya kalau baru sebatas teoretikal seperti ini, online tidak ada masalah, karena ini kan sifatnya hanya pengarahan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah persoalan konsultasi sebetulnya. Ya, konsultasi. Nah, konsultasi secara online ini sometimes tidak efektif. Nah, tidak efektifnya kenapa? Kalau saya pribadi sih, karena sudah terbiasa, dan dari sejak 8 tahun yang lalu saya sudah biasa work from home, kerja di rumah itu. Karena konsultan tempat saya bekerja itu saya tidak harus ke kantor gitu. Aku udah nyambung apa yang diomongkan Wong. Nah, cuman khawatirnya kamu yang apa yang aku omongkan itu tidak nyambung. Nah, jadi kenapa kita harus di studio? Ingat kalau datang ke studio adalah kita kan berapa SKS ini? 6 ya. PA3. 6, Pak. Ya, 6 SKS. Kalau PA5 itu kan 8 SKS. Itu saya tidak pernah menyuruh mahasiswa itu menggambar di studio, karena menggambar itu, proses finalisasi menggambar itu kerjakan sajalah di rumah di tengah keheningan malam.
atau di tengah keheningan kau sendiri. Tapi di studio lebih tepatnya adalah kita diskusi tentang ide-ide. Misalnya, Pak, saya kepengennya begini lho, Pak. Nah, itu Anda buat sketsa, saya kepengennya begini, Pak, bikin entrance-nya. Tapi aku bingung, Pak, misalnya. Masalah strukturnya bisa nggak ya, Pak, ini? Bahannya apa ya, Pak? Nah, itulah fungsi saya. Nah, itu. Jadi kalau di studio perancangan, ya, saya memposisikan diri saya sebagai principal arsitek. Artinya, Anda arsitek junior, punya ide, kemudian Anda mungkin ide itu berupa bentuk, sketsa bentuk barangkali, tetapi Anda mentok, nggak tahu bahan, nggak tahu struktur, misalnya takut ini roboh apa enggak ya Pak, nanti gimana pondasinya, gimana balok kolomnya. Nah, itu tugas saya membantu Anda. Nah, nanti setelah itu dapat, nah, tentu Anda bisa kerjakan menggambarnya di rumah saja. Itu. Nah, itu proses konsultasi kita. Jadi sebetulnya proses konsultasi itu adalah Anda yang lebih banyak bertanya kepada saya, bukan Anda menyodorkan, ini lupa besaran ruang saya. Lantas saya yang tanya kepada kamu, kenapa ini kamu buat begini? Kenapa ini ukuran garasi kok 2x, cuma 6 meter persegi, misalnya 2x3 misalnya. Itu terbalik sebetulnya. Jadi konsul yang betul itu, Nauf, itu Fadilah, apa Nafiza ini panggilannya? Nafiza. Nah, anak kuda pulang loh. Itu harusnya apa namanya, Anda yang lebih banyak bertanya, misalnya Pak, besaran ruangnya saya buat begini, betul apa salah? Ngajar. Iya, inilah Bu, anaknya sekolah, bapaknya ngajar kuliah. Udah. Makasih Bu. Ya, jadi seperti itu. Jadi seharusnya Anda yang lebih banyak bertanya nanti. Nah, ya. Paham. Jadi fungsi ke studio itu sebetulnya ya dalam persepsi saya adalah bukan menggambar. Ngapain juga kalau saya nunggu Anda menggambar? Nah, kecuali menggambar itu hanya sifatnya yang parsial-parsial. Parsial-parsial saja, yang kecil-kecil saja. Itu enggak apa-apa. Tuh, jadi bukan menggambar denah yang besar di studio terus ditunggui. Nah, itu bukan konsep, bukan konsep, itu konsep seperti kantor konsultan dong kalau begitu. Jadi tetaplah, nah, saya anggap Anda itu ke studio itu untuk koordinasi saja. Gitu ya kira-kira. Ada yang lain? Halo? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah, malah sama-sama kita akhiri kuliah kita dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbil'ah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.